Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Asari. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengupas kelapa dengan cepat atau menyajikan kelapa ya. Nah, bagi yang penasaran, tetap ikuti channel Andi Asari. Oke, yuk. Nah, Jongkok Kelapa Muda Abah Sahrul ini berada di terusan Jalan Raya Bojongsoang di depan Indomaret sebelah kanannya Korma Bojongsoang. Nah, yang berminat kesini aja ya. Oh iya ya, silakan duduk Pak. Ditunggu ya Pak. Nah, pertama-tama pilih dulu kelapanya ya. Terus potong atasnya, kemudian bawahnya. Hati-hati ya kena tangan. Terus, nah ini golok saya nih tajam. Set. Nah, kemudian atasnya. Set. Nah, selesai. Tinggal pakai sedotan. Harga kelapa muda di sini untuk eceran ya, harganya 7.500 dan untuk pedagang kalau borongan harganya 5.500 per kelapa. Dan di Jongkok ini juga tersedia kelapa hijau asli ya. Yang kecil harganya 15.000 dan yang besar harganya 20.000 rupiah. Mantap. Bagaimana Pak rasanya Pak? Rasanya seperti kelapa. Oh iya, iya. Saya tahu Pak, itu kelapa Pak. Maksud saya manis nggak Pak? Manis? Oh iya. Itu Pak kelapa dari Tasikmalaya Pak. Dari Kampung Cikalong namanya. Dari Desa Cikalong. Barusan rasanya beda. Beda ya. Kayak kelapa-kelapa ya. Air. Itu dari pinggiran pantai lah Pak. Kira-kira. Terus ada asin-asinnya gitu. Ya pokoknya manis dan gurih lah kayaknya. Manis lah. Jongkok Kelapa Muda Abah Sahrul ini bukanya dari jam 8 pagi sampai maghrib, setelah itu tutup. Nah, di Jongkok ini bisa juga di makan di tempat ya, dan juga bisa diplastikin dibawa pulang ke rumah gitu, udah dikerok lah.